Halo guys, kembali lagi di channel kita Davin Jaya Toys. Nah, kali ini kita mau unboxing nih mainan anak mandi. Kura-kura mini nih teman-teman. Kura-kura bisa berjalan dan bisa berenang di dalam air. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe channel ini ya. Nah, kita buka dulu nih teman-teman. Pelan-pelan kita bukanya. Nah, ini dia nih. Mantap banget ya, bentuknya lucu banget. Kepalanya besar nih teman-teman. Warnanya biru toska nih. Bagus ya teman-teman. Jadi kura-kura ini dia nanti akan bisa berenang nih. Di dalam air dia akan berenang teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal putar knob yang ada di bawah kepalanya ini ya teman-teman. Nanti dia akan bergerak dan berenang teman-teman. Kura-kura yang sangat lucu dan unik nih. Jadi kita putar dulu di sini. Di sini ada knobnya ya teman-teman. Jadi di knob ini adalah buat daya geraknya teman-teman. Jadi kita putar ya, kita coba. Nah, setelah kita putar, tangannya akan mulai bergerak nih. Bergerak, berenang. Jadi itulah daya geraknya teman-teman. Kita putar. Tuh, tangannya udah mulai bergerak kan. Wih, berenang yuk. Mantap nih. Keren, keren. Dan di sini ada lubang pembuangan airnya ya teman-teman. Jadi ketika penuh, saat berenang, airnya akan keluar dari lubang ini teman-teman. Jadi dari bentuk warna, dari bentuk kepala, sangat lucu, sangat unik ya. Ini adalah mainan anak mandi. Kura-kura bisa berenang nih. Jadi kita akan coba, kita isikan air ya. Jadi kita siapkan dulu nih teman-teman, ember yang berisi air. Nah, setelah itu baru kita siap berenang ya teman-teman. Tapi sebelum berenang, jangan lupa diputar dulu lagi knobnya. Kita putar, putar, putar sampai full ya teman-teman. Nah, siap berenang. Yuhu. Si merah juga berenang. Yuhu. Si hijau juga berenang. Yuhu. Mantap. Kita sambil seru-seruan balapan nih teman-teman. Keren banget. Pasti anak-anak semua pada suka nih sama mainan mandi ini. Jadi sambil mandi, sambil berenang, bisa diajak nih ikutan mandi, ikutan balapan nih teman-teman. Kalau sudah berhenti berenang, lupa airnya dikeluarin ya teman-teman. Jadi dengan cara badannya dimiringin ya teman-teman, agar air-air yang ada di dalam kura-kura cepat hilang ya. Mudah ya teman-teman, lucu dan seru nih mainannya. Mantap. Jadi sudah kering baru ditaruh. Tapi kalau mau main lagi, kita putar lagi knobnya teman-teman, biar dia bisa berenang lagi. Mantap nih. Seperti atlet renang nih kura-kuranya teman-teman. Wih, dia terus maju nih, wih, semakin cepet nih. Mantap. Buat teman-teman yang ingin membeli mainan ini, ya teman-teman bisa belinya di marketplace ya. Ini lumayan murah harganya teman-teman. Dibeli di online shop bisa, itu harganya lumayan murah ya teman-teman, berkisar antara 5.000 sampai 10.000 per bijinya ya teman-teman. Mantap nih, ini mainan keren banget nih buat adik-adik atau teman-teman yang suka mandi bawa mainan. Jadi inilah solusinya. Keren ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa
airnya diturunin ya teman-teman. Atau kalau ingin lanjut main lagi, kita putar knobnya, dia akan bergerak terus, berenang terus. Oke, sekian dulu ya teman-teman review mainan mandi anak kura-kura yang bisa berenang di dalam air. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, dibantu like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video terbaru kita berikutnya hanya di Davin Jaya Toys. Sampai ketemu teman-teman di video berikutnya. Dadah.